SD1 Sokanegara. Oke. Wah, bukunya banyak banget nih, kayaknya suka baca buku ini. Wah, pasti udah dibaca semua ya. Perkenalkan, Bapak Gubernur, saya Arvina Devi Kanita dari SD1 Panggilannya siapa? Ebi. Kelas berapa, Ebi? Kelas 5. Apa pertanyaannya? Ada beberapa berita di internet bahwa vaksin itu tidak aman dan berita-berita lainnya tentang vaksin yang menurut saya itu hoax. Sehingga ada beberapa orang percaya dengan berita tersebut. Bagaimana cara saya mengetahui informasi tersebut hoax atau tidak? Dan bagaimana cara meyakinkan teman-teman bahwa vaksin itu aman? Saya senang banget pertanyaannya hebat ini. Oke, Debbie, pertanyaannya bagus. Saya kira hoax gitu ya. Kalau kemudian kita bicara vaksin itu tidak ada manfaatnya, hoax. Buktinya apa? Lebih banyak orang yang aman karena itu. Kenapa aman? Karena begini, Debbie. Saya ceritain nih anak-anak semua ya. Sekarang ini kan ada Omikron. Terus kemudian banyak yang kena Omikron gitu ya. Tapi rata-rata kuat karena apa? Udah divaksin. Tapi ada juga ya, Debbie, yang belum divaksin. Biasanya orang tua, anak-anak sebelumnya punya penyakit. Dan yang biasanya seperti ini, ada 1-2 yang meninggal. Saya sudah vaksin. Berapa kali? 2 kali. Emang hebat kamu itu, 2 kali lagi. Kamu takut nggak waktu divaksin? Enggak. Oh enggak, oke. Hebat banget ini. Ini saya suka, ini anak pemberani. Ketika vaksin itu tidak benar, itu tidak penting, Debbie mengatakan itu hoax. Wow, keren. Deb, aku mau kasih hadiah kamu. Kamu pilih sepeda apa laptop? Laptop. Oke. Nanti Pak Gubernur kirim. Oke, ya. Tapi tetap jaga prokes ya, Debbie ya. Kalau di sekolah tetap pakai masker ya. Kalau deket-deket temennya, maskernya yang rapet ya, Debbie ya. Oke, belajar yang rajin. Debbie, cita-citanya jadi apa? Dokter. Dokter, oke. Nanti teman-temanmu divaksin semua ya.